Assalamualaikum, selamat sore. Ya, ini kita kedatangan generator permanen magnet ya, atau RPM. Jadi ini kita order dari nama tokonya Safiar Furniture ya. Rencana digunakan untuk PLTB gitu. Kita milihnya yang keluar RPM karena tenaganya dari angin ya. Termasuk cepat juga ini. Oke, ini untuk generatornya ya. Oke, dengan kapasitas 800 watt permanen magnet. Oke, kita cek ya. Ini yang minus yang mana? Ini ternyata tiga fase ya. Jadi kita coba menghubungkan nih pakai multimeter. Berarti arusnya AC. Kemudian kita putar nih. Ya. Keluar tegangannya. Tapi ini harus pakai rectifier ya biar jadi DC. 18 volt ya. Itu. Ya enteng sih. Enteng ya. Kemudian kita ukur ya, coba ya dimensinya. Kalau dari beratnya sini nggak ada timbangan mungkin perkiranya 8 kilo ya, tapi bagus ini, jadi bisa digunakan untuk saf juga. Untuk ketebalannya itu untuk ininya ya, ini ketebalannya kisarannya mungkin 9 cm lah gitu. Terus diameternya kisarannya mungkin 18,5 ya. Terus ini untuk diameter shaftnya itu dia M20 kayaknya, ini M20 gitu. Coba lihat bagian belakangnya. Bagus sih, bentukannya bagus. Dan ini stoknya udah nggak ada sekarang, harus import lagi di tokonya. Gitu kurang lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.